Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Hai semuanya. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Dan ini kali pertama aku main lagi setelah PSBB ya. Dan aku lagi ada di mana teman-teman? Aku lagi ada di Royal Plaza Surabaya nih. Wah, kangen banget aku kesini. Dan aku memang udah ada informasi ada yang berbeda di Royal ini. Dan sekarang aku lagi jalan teman-teman. Memang sih gak lagi sama suami, tapi sama keluarga. Dan ini aku menuju ke lantai bawah teman-teman. Tepatnya itu di area hypermart. Kalau kalian tahu itu di lantai bawah yang dekat sama parkir sepeda motor. Nah teman-teman, ini tempatnya disulap seperti ini. Wow, masya Allah, ini bagus banget teman-teman. Benar-benar lucu, asik juga untuk nongkrong. Dan kalau kalian yang pernah kesini pasti kalian mengalami deh sebelum adanya ini. Kalau kita kecapean, kalau kita lagi aus-ausnya ataupun lagi bingung cari makan, lapar, kan harus ke food court atas tuh. Nah sekarang di bawah udah ada loh teman-teman. Dan ini semuanya ada. Istimewa teman-teman, benar-benar istimewa. Ini bagus banget teman-teman, kalian wajib deh kesini. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau ini disulap begitu mewah, cantik, ala-ala Korea dan luar negeri juga. Kalian gak bakal nyesel teman-teman, karena ini benar-benar bagus banget teman-teman. Kalian wajib deh kesini. Wow, masya Allah, ini benar-benar bagus. Aku excited banget kesininya. Dapat informasi seperti ini dan benar-benar gak sabar banget dan baru banget bisa kesini. Ini aku gak main dulu ya teman-teman, karena aku mau jalan-jalan aja bareng sama keluarga dan ponakan, jadi nyenengin anak-anak kecil. Nah karena anakku seneng banget karena dia sekarang ditemenin sama kakaknya teman-teman tuh. Nah kalau kalian yang pernah kesini kalian pasti tahu dong, ini ternyata udah di dibuat untuk one way teman-teman. Maksudnya itu satu arah, harusnya sih satu arah teman-teman, walaupun banyak banget pengunjung yang mungkin gak ngerti maksud dari peraturan di mall ini. Tapi ya udahlah, kita mah happy-happy aja ya. Semoga semuanya dilindungi sama Allah dan dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita menuju ke mana hayo teman-teman? Ini di mana hayo? Ini di Fun World teman-teman. Aduh, aku sebenarnya kangen banget main di sini. Tapi tujuanku ke sini enggak main dulu teman-teman, nyenengin anak-anak kecil. Jadi aku ikutin aja deh. Terserah mereka maunya gimana. Ya, adik pengen nyobain teman-teman, karena kakaknya lagi ada di sebelah lagi main ini. Sebenarnya aku juga pengen main teman-teman, tapi gimana ya, naruhnya kamera ini sama pegang anak kecil itu susah teman-teman. Aku nggak ada temannya juga, jadi ini spontan aja. Semoga kalian juga suka ya. Sebenarnya di sini protokolnya ada teman-teman, banyak banget, jadi harus cuci tangan. Masuk ke Fun World juga diukur juga suhu badan kita, jadi nggak asal juga ya. Dan masuk dan keluarnya itu juga dalam satu arah teman-teman, satu jalan. Jadi kalau dulu kan semua jalan kebuka nih, tapi sekarang enggak. Jadi semuanya sekarang mematuhi protokol kesehatan. Nah setiap mainnya juga udah dikasih teman-teman, itu loh kayak plastik di tengah-tengah itu loh, apa dah itulah pokoknya teman-teman. Biar mereka seru-seruan, kita ngikutin aja ya teman-teman. Semoga kalian juga suka. Nah, si adik masih belum main teman-teman, tapi kita akan seru-seruan bareng, jadi ikutin terus ya. Nah sekarang adik main bola didampingin sama si kakak. Yuk main ya. Simbah ikut-ikutan juga nih. Oke, biar mereka main ya teman-teman, kita ngikutin aja. Ayo, siapa yang suka dengan permainan ini? Ayo, siapa coba? Ayo, komen di bawah dong. Kalian suka nggak sama permainan yang satu ini?
Teman-teman yang itu tunggu udah datang. Ini kakaknya yang gede. Aduh, kakak Mas Firsa. Ini sayang banget sama adiknya. Jadi kita mau main dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.